Hey guys, welcome back to Your Eyes. Selamat malam guys ya. Di video kali ini kita openingnya langsung di dalam map Alaska guys. Dan kita akan mencari yang namanya Kraken adanya di spot 3. Nah seperti biasa, mungkin season ini adalah season yang spesial karena kita akan coba mencari Kraken atau setiap monster itu dengan menggunakan yang namanya Carbon Root guys. Nah kita akan langsung aja ke posisinya. Ada di spot 3 yaitu di atas radio point atau di bawah patung Warus ini guys ya. Kita akan mencari dulu lokasinya. Lokasinya hampir sama seperti kita mencari dengan bubble ya atau monster bait guys. Kita coba dulu dengan tangkapan pertama ikan biasa guys. Okay, kita dapat apa ini? Ya, coalfish ya. Kita coba lagi cari, guys. Caranya teman-teman bisa dengan cast and bait atau dengan monster bait ya. Tapi kali ini kita akan coba kumpulkan lagi gems-nya, guys. Saya pengen buka tas sebenarnya. Tapi gemnya kurang, jadi kita mau nggak mau harus rajin nabung sekarang, guys. Oke, kita tunggu dengan cast and bait. Jadi teman-teman juga harus tahu kalau Kraken ini 24 jam, guys. Bisa dibilang seperti itulah ya. Jadi sehari penuh, spotnya dia ada 4 spot. Dan berlakunya ini seharian penuh, guys. Ya. Jadi teman-teman bisa cari di siang hari atau malam hari, guys. Bukan passion ya. Boring, guys. Oke, okay, astaga. Selalu kayak gitu, guys. Oke, kita tunggu lagi dengan cara cast and bait. Emang spot 3 tuh jarang banget saya cari ya karena agak kurang hafal, guys, untuk tempat cast and bait-nya, guys. Tapi yang sering saya coba itu di spot 4 ya, karena itu ya spot favorit kita lah ya. Gampang sepertinya, ataupun biasanya kita gampang untuk dapatkan si Kraken ini di spot 4 ya. Di Cold Bay. Tapi kalau di sini jarang saya dapat, guys. Kalau dulu zaman Cash and Reel tuh di atas, guys ya. Kita coba dulu di bawah tempatnya Monster Bite itu muncul bubble-nya, guys. Semoga tidak lama. Kalaupun lama, seperti biasa akan saya coba skip, guys ya, atau dipercepat videonya. Ini kita gabung di Discord, guys. Wait ya. Dua, oh bukan guys. Ya, sockeye salmon guys. Coba deh pindah dulu ya sebentar guys. Masih tetap daerah sini sih. Teman-teman ikutin aja sampai akhir videonya, harus tahu juga prosesnya. Proses itu paling penting guys ketika kita dapat yang namanya monster ya. Jadi tahu posisinya di mana, lokasinya di mana guys. Dan lagi-lagi kita dapetin setiap monster kali ini dengan cara menggunakan karbon ya. Dan teman-teman juga bisa belajar. Selalu saya beritahukan ke teman-teman tuh jangan lelah untuk belajar guys. Pasti teman-teman bisa pakai karbon atau ingin lebih nyaman dan aman, teman-teman bisa belajar juga pakai monster root ya. Karena ritmenya beda guys. Jadi cara bermainnya yang saya tahu atau yang saya rasakan juga berbeda guys ya dibandingkan yang lain guys. Okay. Wait. Bukan. Dapat burbot.
Coba lagi cash and white. Oke, ada pergerakan ini, guys. Astaga. Kita coba lagi, guys, ya. Ah, gara-gara ini nih teman kita yang satu ini nih. Bang Adi ini. Dia gangguin di Discord ya, tapi kita mute, guys. Mungkin videonya bakal banyak saya skip ya. Wait, ada pergerakan nih guys. Satu tadi. Dua. Tiga. Astaga. Telat guys. Coba ikan yang lain dulu deh. Refleksnya lagi-lagi guys ya. Kita coba lagi, semoga bisa dapat ya. Nah, teman-teman juga bisa dapetin yang namanya narwhal di sini, guys. Karena jauh sebelum saya buat video ini, kalau ini diupload ya, itu saya dapat narwhal, guys ya, di spot 3. Cuman caranya saat itu tuh cash and reel kalau nggak salah, guys. Teman-teman juga bisa coba ya. Itu creatures yang sangat susah dicari, guys. Dua. Tiga. Empat, guys. Yap, ini moving, guys. Come on. Wait, guys, ya. Oke, ini dekat guys. Kita bisa. Come on, come on. Astaga. Come on, kita bisa, guys. Yap, finally akhirnya kita bisa dapat. Bentar guys, kok poinnya 0 ya? Nah, berubah guys ya. 5.368 poin guys. Dan kita mendapatkan Kraken di musim Agustus yang baru ini ya. Maksudnya musim baru di season Agustus ini guys ya. Ini bukan apa namanya guys, bukan musimnya ya. Jadi kita mendapatkan Kraken ini hanya satu guys, bintangnya ya, tidak mungkin lebih dari B1. Dan ya, thank you udah ditemani oleh Bang Adi. Kita di mute, jadi kita tidak terkontaminasi. Astaga, terkontaminasi guys oleh gangguan teman-teman guys ya. Akhirnya kita bisa dapat juga. Tas kita masih ada yang kosong. Kita coba cari dulu sampai tasnya full guys ya. Ya, akhirnya kita bisa menyelesaikan dan tinggal satu lagi mungkin ya. Besi mungkin ya, nanti saya coba cari guys. Lumayan lah ya. Lumayan merepotkan guys. Oke, ada sesuatu lagi. Astaga. Entahlah guys. Oke, kita dapat ikan.
ikan kamen, ya steelhead. Masih ada dua lagi guys, dua lagi space. Nanti kalau sudah penuh langsung aja kita akan ke marina, dan kemungkinan saya akan coba simpan di lockbox guys ya. Astaga, mulai lagi guys. Kita ambil ikan biasa aja lah ya, biar cepet ya. Ya, lancet fish guys. Satu lagi ya. Yap, akhirnya sudah penuh. Kita akan langsung aja menuju marina, dan posisinya teman-teman bisa lihat kan di kiri bawah itu ada bongkahan es atau satu pulau. Teman-teman tinggal ke kanan dikit itu sudah bisa mendapatkan yang namanya kraken guys ya, spotnya di situ guys. Untuk titik cast and white spot 3 ya. Jadi season ini atau bulan Agustus ini kita mendapatkan kraken lagi dengan menggunakan carbon rod guys, dan kita akan langsung aja ke marina untuk jual hasil tangkapan kita guys ya. Oke, kita langsung balik dulu guys. Alright, kita sudah ada di marina dan saya akan jual hasil tangkapannya guys. Berapa kita dapat ya? 374, lumayan. Dan saya akan simpan di lockbox. Nah, semoga ada space kosong. Kalau nggak ada, mau nggak mau mungkin nanti saya jual ya. Shreddernya bintang 2 semua, astaga. Ya sudah, mungkin sampai sini aja videonya guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan menghibur pastinya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di next video guys. Bye-bye.